Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan wa la mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين عزني الله وإياكم أجمعين. Berbicara tentang halal bihalal, maka kita harus memahaminya terlebih dahulu dari segi bahasa. Secara bahasa, halal bihalal adalah kata majmu' dalam bahasa Arab dan berarti halal dengan halal atau sama-sama halal. Tetapi kata majmuk ini tidak dikenal dalam kamus-kamus bahasa Arab maupun pemakaian masyarakat Arab sehari-hari. Masyarakat Arab di Mekah dan di Madinah justru mereka mendengar, biasa mendengar para jamaah haji Indonesia dengan keterbatasan kemampuan bahasa mereka bertanya halal saat bertransaksi di pasar-pasar dan pusat perbelanjaan. Mereka menanyakan apakah penjual sepakat dengan tawaran harga yang mereka berikan, sehingga barang menjadi halal untuk mereka. Jika sepakat, penjual akan balik mengatakan halal. Atau saat ada makanan dan minuman yang dihidangkan di tempat umum, para jamaah haji biasanya bertanya halal. Ya. Untuk memastikan bahwa makanan atau minuman tersebut gratis dan halal untuk mereka. Hadirin yang berbahagia, kata majmuk ini tampaknya memang made in Indonesia. Sekali lagi, kata majmuk halal bihalal ini tampaknya memang made in Indonesia. Produk asli negeri ini. Kata halal bihalal justru diserap bahasa Indonesia dan diartikan sebagai hal maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Biasanya diadakan di sebuah tempat atau di auditorium, aula dan sebagainya oleh sejumlah orang yang merupakan suatu kebiasaan khas Indonesia. Nah, hadirin yang berbahagia, halal bihalal adalah suatu tradisi berkumpul sekelompok orang Islam di Indonesia dalam suatu tempat tertentu untuk saling bersalaman atau musafahah sebagai ungkapan saling memaafkan agar yang haram menjadi halal. Dan pada umumnya kegiatan ini diselenggarakan setelah melakukan sholat Idul Fitri. Nah, kadang-kadang acara halal bihalal juga dilakukan di hari-hari setelah Idul Fitri dalam bentuk pengajian, tamah-tama atau makan bersama. Nah, hadirin yang berbahagia, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Konon tradisi halal bihalal ini mula-mula dirintis oleh Mangku Negara I, di mana beliau lahir
tanggal 8 April tahun 1725 Masehi, yang terkenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Nah, untuk menghemat waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, maka setelah sholat Idul Fitri, diadakan pertemuan antara raja dengan para penggawa dan prajurit secara serentak di balai istana. Semua penggawa dan prajurit dengan tertib mereka melakukan sungkeman kepada raja dan permaisuri. Apa yang dilakukan oleh Pangeran Sambernyawa itu kemudian ditiru, diadopsi oleh organisasi-organisasi Islam dengan istilah, dengan sebutan halal bihalal. Nah, kemudian instansi pemerintah atau swasta juga mengadakan halal bihalal yang pesertanya meliputi warga masyarakat dari berbagai pemeluk agama. Hadirin yang a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, halal bihalal dengan makna seperti di atas juga ditemukan penyebutannya di dalam kitab-kitab para ulama. Sebagian penulis dengan bangga menyebutkan bahwa halal bihalal itu adalah hasil kreativitas bangsa Indonesia dan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat Indonesia. Namun dalam kacamata ilmu agama, hal seperti ini justru patut dipertanyakan. Mengapa? Karena Islam telah sempurna dan penambahan padanya justru akan mencoreng kesempurnaan Islam itu sendiri. Kultum pendek ini berusaha mengulas keabsahan tradisi halal bihalal menurut pandangan syariat Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan halal bihalal bukanlah tradisi saling mengunjungi di hari raya Idul Fitri yang juga umum dilakukan di dunia Islam yang lain. Tradisi ini keluar dari pembahasan kultum ini, meskipun juga ada acara bermaaf-maafan di sana. Hari raya dalam Islam itu siogianya harus berlandasan pada dalil atau yang disebut dengan taufiqi. Hukum asal dalam masalah ibadah adalah bahwa semua ibadah itu haram. Al-aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dalla dalil illa ma dalla dalil, sampai ada dalil yang membolehkannya. Jadi dalam perkara ibadah, maka asal hukumnya adalah haram sampai ada dalil yang membolehkan suatu perbuatan atau ibadah itu dilakukan. Nah, hadirin yang berbahagia, sedangkan dalam bab adat dan muamalah, maka segala perkara adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Al-aslu fil asya al-ibahah illa ma dallad dalil illa ma dallad dalil illa ma dallad dalilu alaih. Perayaan di hari raya atau Eid sebenarnya lebih dekat kepada bab muamalah. Akan tetapi masalah Eid adalah pengecualian. Ada pengecualian dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Eid adalah tauqifi atau harus berlandaskan dalil. Hal ini karena Eid tidak hanya adat tetapi juga memiliki sisi ibadah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan, wa innal 'adiyat
min haitsu hiya 'adiyatun la bid'ah. Min haitsu hiya 'adiyah la bid'ah fiha. Wa min haitsu yata'abbadu biha aw tuda'u wad'u at-ta'abbud tadkhuluha al-bid'ah. Tadkhuluha al-bid'ah. Sesungguhnya adab istiadat dari sisi ia sebagai adat tidak ada bid'ah di dalam, tetapi dari sisi ia dijadikan atau diposisikan sebagai ibadah bisa ada bid'ah di dalam. Nah, sifat tauqifi itu di dalam perayaan Na'id ini memiliki dua sisi. Yang pertama, sisi yang pertama adalah tauqifi dari sisi landasan penyelenggaraan,